Ke informasi lain, saudara, kuasa hukum tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan optimistis hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat. Karena amunisi pihak Peggy bertambah berupa jejak digital antara Peggy dan temannya Dede Kurniawan yang menegaskan Peggy tidak berada di Cirebon, Jawa Barat saat peristiwa pembunuhan terjadi. Satu pekan jelang digelarnya sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy optimistis hakim akan mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy Setiawan bilang salah satu yang menjadi dasar dalam gugatan pra-peradilan penetapan tersangka kliennya adalah kesaksian teman dan chat di media sosial yang membuktikan Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum meyakini jejak digital antara Peggy dan temannya, Dede Kurniawan, menegaskan bahwa kliennya tak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan terjadi. Bukti fakta berupa percakapan di kolom chat yang menyatakan Peggy membatalkan pulang ke Cirebon. Tentu kami sampaikanlah beberapa dalam posita itu dari keterangan saksi-saksi yang kami punya bahwa memang Peggy Setiawan berada di Bandung. Tinggal nanti penyidik yang akan membuktikan, akan menunjukkan alat buktinya kepada hakim tunggal itu. Apa alat buktinya sehingga yang kami ditetapkan sebagai tersangka. Jadi baik keterangan saksi maupun chat ya, itu menjadi alasan kami ya, klien kami itu tidak terlibat, tidak berada di TKP. Sementara itu, merespons banyaknya keluhan dari terpidana kasus Vina terhadap proses penyidikan yang terjadi pada 8 tahun lalu, Kompolnas menyebutkan saat ini ayah Eki, Ibtu Rudiana, masih dalam proses pemeriksaan di Propam. Polri saat ini tengah melakukan audit investigasi kasus Vina pada saat ditangani 8 tahun lalu. Sendiri memang telah memandang perlu dilakukannya audit investigatif terhadap penyidikan 8 tahun yang lalu itu agar menjelaskan akuntabilitas, profesionalitas pada saat itu karena ada keluhan-keluhan dari para terpidana pada saat itu, terutama pada saat ditangani di Polresta Cirebon. Dalam proses ini kami memantau proses melakukan audit investigatif ini telah dilakukan adanya asistensi dari Inspektorat Pengawasan dan Propam, dan dalam pantauan memang Pak Rudiana masih dalam proses pemeriksaan. Keterangan sejumlah saksi yang mencabut berita acara pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dinilai bisa menguntungkan proses hukum yang ditempuh tersangka Peggy Setiawan. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J menilai keterangan saksi kunci yang menyebut tidak mengenal dan membenarkan soal keberadaan Peggy yang tidak ada di lokasi kejadian akan menguntungkan posisi Peggy. Ini kan berarti kan meringankan Peggy ya, ditambah lagi dengan kesaksian yang lain. Karena kesaksian yang lain mengatakan Peggy tidak ada di sana, tidak ikut dalam perbuatan itu. Mereka tidak kenal Peggy, padahal ini tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Ya bagaimana kalau kenal saja tidak, dia berada di situ tidak. Kalau kita gabung dengan kesaksian lain ya, banyak yang mencabut ya. Liga Akbar mencabut, kemudian kemarin itu ada Lugi yang ditanya Pak Dedi siapa itu, mantan bupati itu mencabut, kemudian si siapa mantan terpidana yaitu Sakatal mencabut dan mengatakan tidak kenal dengan Peggy dan sebagainya. Nah ini sangat meringankan Peggy dan sangat juga sangat iya dan sangat berpengaruh. Sementara itu, Polda Jawa Barat menyiapkan tim hukum untuk menghadapi gugatan pra peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki, Peggy Setiawan. Sejak 12 Juni lalu, Polda Jawa Barat menyatakan telah membentuk tim untuk menghadapi pra-peradilan Peggy Setiawan. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan pihaknya tinggal menunggu panggilan sidang gugatan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Bandung. Pak Kapolda telah memerintahkan ya untuk membentuk tim dari Bitkum Bidang Hukum Polda Jawa Barat. Tim ini telah terbentuk dan tentunya untuk menghadapi gugatan pra-peradilan dari tersangka PS ataupun kuasa hukumnya.
Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan dimulai 24 Juni 2024. Berkas-berkas telah didaftarkan kuasa hukum Peggy ke pengadilan pada Selasa 11 Juni 2024. Pihak Peggy juga mendaftarkan sebanyak 22 kuasa hukum sebagai pemohon yang akan terlibat selama persidangan pra-peradilan berlangsung. Tim kuasa hukum Peggy menegaskan penyidik Polda Jawa Barat telah error in personal alias salah tangkap dengan menersangkakan Peggy Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV.